Hello Kitty. Oke, bismillah. Kita berdoa dulu. Iya. Al-Fatihah dulu ya, Ger. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah, kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang apabila itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup dan hidup, orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ingatlah ketika Allah melihatkan mereka dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi getar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit, menurut matamu, dan kamu diperlihatkan yang berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka, itu karena Allah berkehendak melakukan sesuatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila pasukan musuh, maka bertemu hati dan sebutkan Allah sebanyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Maha Pengasih Allah dengan segala firman-Nya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Cuma bilang dulu menjadi Kak Adin. Masya Allah. Halo Kakak. Halo Jo. Jom nih.